welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli dan ya, jadi kali ini kita akan ini ada updatean versi baru di versi 1.2.2.3 kalau nggak salah ya. Oke, jadi ini ada beberapa yang baru dan ini dia coy ya. Ini jadi ada Wildlife Savanna dan ini bahasa Inggris anjir. Oke, fix apa tuh coy? Oke, pokoknya ini lumayan banyak ada yang baru. Jadi kalian bisa langsung download aja di Play Store ya. Oke, ini nggak tahu kalau crack ini bisa pakai coy ya. Oke, ini saya pakai Briseder dan ini kita lihat dulu store-nya ini ya, store-nya ini. Oke, saya lagi kekurangan tekstur nih sebenarnya di versi 1.2 ini soalnya punya saya book yang tekstur Rafli Channel ya. Oke, jadi kalau kalian penasaran dengan updatean versi baru ini apa aja, kalian bisa langsung cek aja ini ya. Oke. Jadi ini wih banyak juga ya. Ada Forbidden Forest. Oke, nice juga ya. Ini juga ada Grid. Oke, nice. Wih, nice Silver Mist. Oke, mantap jiwa daya, tapi saya nggak beli, coy. Oke. Saya ada 800. Bukan. Oke, jadi langsung aja kita akan coba masuk ke dalam. Sebenarnya ini nggak ada, kayaknya nggak ada perubahan apa gitu ya. Kayaknya nggak terlalu ada, coy. Oke, saya akan masuk ke Masjid Rafli Channel aja coy, yang paling the best of the best ini. Oke, kawan-kawan, dan ini saya udah masuk. Jadi ini kayaknya sih nggak ada perubahan signifikan banget ya. Apa? Bentar coy, saya ganti kamera dulu dah. Gimana perubahan signifikan dah? Oke, jadi di versi 1.2 saya belum pernah nyoba nih ya main apa tanpa realm atau apa gitu ya. Belum nyoba juga sih. Oke, siap. Ini kita ganti dulu. Oke, nice. Oke. Jadi ini saya nggak tahu ada yang baru atau enggak. Ini saya pakai tekstur apa coy? Oke, saya pakai tekstur apa sih? Oh, tekstur saya sendiri ya. Oke, jadi ini nggak tahu ada yang baru apa enggak. Kayaknya kagak ada. Totem lagi masih saya pakai. Aduh. Oke, jadi kayaknya nggak ada yang baru untuk di dalamnya ini. Saya nggak tahu juga sih ya. Yang baru mungkin hanya store doang dan beberapa feature ya, apa gitulah coy ya. Oke, jadi mungkin kayaknya segini aja. Saya nggak terlalu banyak bahas apa-apa di video ini. Dan ya, ini saya udah pakai shield, ini keren banget coy. Oke, ini kenapa lari cepet banget dah? What? Ini nggak goyang coy? Oh, baru goyang. Oke, jadi terbang lagi. Oke, kan kawan, jadi kayaknya segini aja dulu. Dan ini untuk kalian aja yang penasaran apa aja yang baru dan untuk kayaknya hanya store doang ya. Dan ini juga saya belum nyoba nih ya, yang ini main, ini bisa main bareng gak sih sama orang? Oke lah, bodo amat lah ya, itu ntar kita bahas di video kapan kayak ya. Oke, jadi mungkin guys segini dulu episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian. Dan kalau kalian mau download ntar saya percuma ya kalau di download kena lisensi, kan sama aja bohong ya. Oke, jadi mungkin kayaknya segini aja dulu episode kali ini. Dan ini saya hanya review aja, nggak ngasih link download ya, karena susah juga ya ntar pada nggak bisa ini, sayang kuota aja. Dan oke, jadi mungkin kayaknya segini dulu episode kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga cebok kalau berak. Waduh. Oke, mungkin segini dulu. See you next time.